janda kembang karena cemburu putus di masih setia juga di 91,2 FM Radio Nuansa Kiri. Nah, itulah tembangnya dari Ali Usman dengan romantisnya. Ini ada juga yang baru bergabung nih, ya, dari kawasan Sampurni Banjarpaitan, ya, Bapak Yaye dan sekeluarga, ya, yang sedang memonitor teman-teman dan lelasnya nih. Ya, ini Bapak Yaye pensiunan, ya, pegawai pajak di Kabupaten Buleleng dulu, ya. Tapi senang sekali dengan nuansa 80-an juga, ya. Ini yang istilahnya dengan si pengawan bebek katanya. Oke, ini ada juga nih, ada masa di sana, ya, rawat, ya, habis jualan nih, apa namanya, untuk teman-teman kenangan juga nih. Ya, ada Kadek Rudi di sana di Paitan, ya. Selamat menikmati teman-teman dan lawasnya Didi Nugi di 91,2 FM Radio Nuansa Kiri, ya. Wayan Alatan juga di kawasan Kintamani sudah hadir, ya. Selamat malam Pak Wayan, ya, santai sekali ini, ya. Di sebelahnya ada juga nih, ya, Pak Merti di Suwok Sabi ikutan bergabung, ya. Anik Sinabun juga nih. Ada Pan Ratna di kawasan Pedawe yang setia dengan nuansa 80-an, apalagi nih Dadong Nyentrik di kawasan Berongbong juga, ya. Mbok Komang juga di warung ini tak pernah absen, ya. Ibu Dede Nugi juga setia sekali dengan teman-teman dangdut lawasnya. Nah, itulah kebersamaan kita pada malam ini. Tak terasa waktu sudah berlalu. Jadi buat keluarga Nuansa Kiri dimanapun berada, waktu yang mempertemukan kita, namun waktu juga yang mengakhiri perjumpaan kita. Dari kawasan Desa Wanagiri, Didi Nugi yang bertugas pada malam ini mau pamit undur diri, dan kita berjumpa esok pada jam acara serta frekuensi yang sama.